my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me. I need a scarecrow after what you did, 'cause all of the birds know that I'm almost dead. Pemain keturunan tim nasional Indonesia Kevin Dix diperkirakan bakal tampil melawan timnas Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024. Duel tersebut dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan mengatakan, debut Kevin Dix telah dinantikan pendukung timnas Indonesia. Apalagi pelatih Shin Tae-yong juga sudah memberikan garansi akan menurunkannya bermain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong 100% memastikan akan memainkan Kevin di duel kontra Samurai Biru pada Jumat ini. Pemain timnas Indonesia tampak menyambut positif bergabungnya Kevin dengan skuad Garuda. Pemain FC Copenhagen ini bahkan langsung terlihat berbincang akrab dengan Jay Itzes jelang latihan. Sandy Walsh juga terang-terangan mengaku senang lantaran disusul Dix, apalagi duo penggawa sebelumnya aktif berkomunikasi. STY sudah menjamin bahwa jangan khawatir, saya akan memainkan Kevin Dix debut dia di GBK. Kata Roni Pangemanan seraya menirukan perkataan STY dalam kanal YouTube Bung Ropan di Jakarta, Kamis 14 November 2024. Kemampuan Kevin Dix tak bisa diragukan. Dia memiliki banyak pengalaman bermain di Liga Belanda. Ketika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia, maka dia akan menunjukkan kualitasnya. Pasti dia akan termotivasi, ingin memberikan yang terbaik, membayar kepercayaan dari Coach Shin, juga para pendukung. Ucap Bung Ropan sapaan karibnya. Kevin Dix juga merasa bangga dan terlihat nyaman ketika ia pertama kali menginjakan kaki di GBK. Diketahui dirinya kaget dengan kualitas Stadion Utama Indonesia. Mengenai penampilan perdana Kevin Dix, jika dia diturunkan bermain melawan timnas Jepang, diperkirakan bakal berakhir baik. Sebab dia tampil di hadapan pendukung skuad Garuda. Seperti halnya beberapa pemain timnas Indonesia yang tampil mengesankan ketika bermain di GBK. Salah satunya Kelvin Verdong yang tampil saat melawan Filipina pada Juni 2024 lalu. A ghost inside my